Es cendol campur daluman ya teman-teman. Daluman itu apa ya kalau di Jawa namanya kayak cincau tapi hijau ya. Terus pakai gula merah ya. Mantap pokoknya. Pagi-pagi beli es cendol ya teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Sekarang ketemunya ada di pasar teman-teman ya. Ini kepengen es cendol teman-teman, dari kemarin baru ketemu dagangnya ya. Yuk ikutin keseruanku ya. Ini mau beli es. Kebetulan es cendolnya baru datang nih. Mari ngono kan. Mari ngono jemput anaknya mampir nih neng jenaku. Aduh pak, capek di jalan semua, waktunya habis di jalan. Soalnya sekolah kan ada. Capek di jalan dah. Nih ya, 5.000 rupiah ya teman-teman. Ini sekalian belanja tadi. Tadi ke pasar beli es cendol ya teman-teman. Es cendol dicampur sama cincau. Cincaunya cincau hijau kalau di Bali ya. Kayaknya kepengen tadi terus beli saya. Ini di sini sekitar jam 10 ya. Nggak apa-apa deh pagi-pagi minum es cendol ya. Untuk ngilangi rasa kepengen. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gulanya aroma nangka teman-teman ya, diisi nangka kayaknya gula merahnya. Walaupun pagi minum es cendol tidak apa-apa ya. Nih daluman ya, kalau orang Jawa ini cincau, tapi cincaunya kalau di sini hijau teman-teman ya. Segar sekali. Es cendolnya mantap teman-teman ya. Segar soalnya si nangka nih. Ya sudah, sampai segini dulu teman-teman ya videoku hari ini. Jangan lupa kita saling mendoakan dan kita selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga like, comment, subscribe channel YouTube aku ya teman-teman. Besok ketemu lagi dengan videoku yang terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.